Ormas Islam di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang ideologi Pancasila di alun-alun Boyolali, Jawa Tengah. Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari polisi dan TNI. Sejumlah ormas Islam yang terdiri dari gabungan Aliansi Anti Komunis Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkumpul di alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan membawa bendera dan poster, mereka menggelar apel siaga Ganyang PKI dan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang HIP yang tengah dibahas di DPR. Dalam orasinya, peserta aksi menuntut pembatalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dinilai memicu kontroversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpotensi memunculkan kembali komunisme di Indonesia. Ketika Pancasila sudah ditetapkan sebagai satu asas yang harga mati, tapi masih ada oknum yang ingin merubah Pancasila yang ini merupakan dasar negara, maka kita akan menolak itu. Ya sudah, Pancasila itu, titik, tidak ada yang lain. Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.